depan kantor Kodim dan kantor wali kota. Mana? Ada. Ya, ada. Atas ini. Lubangnya dalam lubangnya. Terkait tadi ada baliho yang tumbang di depan kantor wali kota, itu bagaimana Pak? Tadi pas acara saya dapat berita dari adisi saya bahwasanya ada baliho kita di depan kantor kota jatuh ambruk karena angin puting beliung. Tadi sama-sama hujan lebat disertai dengan angin. Dan tadi juga laporan dari Kepala BPBD kepada saya ada satu pohon yang tumbang. Tepatnya di simpang Jalan Chandra Kirana. Sekarang pengemudi, penumpang di mobil Avanza, kalau saya tidak silap, sedang dirawat di rumah sakit Julham. Hanya bengkak, memar. Kemudian yang satu lagi mungkin masih trauma, ya, pemulihan, tapi intinya tidak terlalu membahayakan. Ya. Dan ini juga dalam waktu dekat saya sampaikan kepada LH, BPBD untuk terus merapikan pohon-pohon yang rindang, ya, biar supaya kalau terjadi pun angin hujan disertai angin puting beliung tidak apa yang pencegahan